domba ternyata. Apa kan roket yang besar ini ya, Pak? Betul, ngorene ya. Kak, wes pas lagi. Oke, terima kasih sekali Bu Dokter Mika. Jumpa lagi ya di channelnya Mama Ci Family. Bagaimana kabarnya semua saudara onlineku? Semoga baik-baik saja ya. Dimanapun saudara onlineku berada, semoga selalu diberi kelancaran rezeki, kesehatan, serta panjang umur. Amin. Dan tidak lupa selalu bersyukur, bahagia selalu, dan tetap semangat. Seperti biasa, rutinitas puasa. Dan maaf, hari ini aku tidak puasa karena seperti biasa, kalau perempuan tuh ada bulan yang datang bulan. Kemarin sore mendadak, sudah jam 3 sore ya. Duh, sayang sekali kurang beberapa jam sudah berbuka, gak apa-apa lah. Namanya juga cewek, wajibnya cewek itu kayak gitu. Oke, dan aku ini barusan dari pasar beli tahu, beli kecap, beli sunduk dan lain sebagainya, tapi aku enggak video karena di pasar selalu sendiri dan repek. Nah, ini paketan-paketan yang mau dikirim. Dan pagi-pagi barusan nyampe rumah, untung ya Pak kurir datang. Nah, sudah dapat 2 paketan ini. Sering-sering kirim paketan tapi juga dapat paketan, alhamdulillah. Dan kemarin ini yang belum datang dari Mbak Maria Yosea, yang barangnya kancret carry karena belum ready sama tokonya, dikirim belakangan. Dan ini juga masih buat aku dari Mbak Maria Yosea, karena yang hem itu cuma amanahnya buat Mbak Diaja Duodi. Berat, gak tahu apa, tak buka dulu ya ini. Dan kalau ini perobatan dari Mbak Mika, Dokter Mika di Jakarta. Waktu kemarin ketemu, terus Vira dikasih apa namanya, botol minum, dikasih jajan. Terus ini beliau kirim perobatan. Mama Ci nanti di rumah disediakan kotak obat, tak kirimi berbagai obat. Masya Allah, terima kasih sekali Dokter Mika. Oke, aku mau unboxing ini dulu yang dari Mbak Mariana Yus ya. Ternyata kapan hari dibales. Iya, Mama Ci terima kasih sudah dikasihkan Mbak dicocok bajunya. Kalau kainnya aku enggak tahu ya, tak jadikan baju sekarang atau lebaran nanti, soalnya bulan ini repot. Dan kalau jahit no baju itu juga lama, seharusnya sebelum puasa harus sudah menjahitkan kalau buat kapelan, karena di sini tuh mesti antri. Nanti takutnya lebaran enggak jadi. Pak Takim kayaknya sarung ae. Kata deh Pak Takim bisa kayaknya sarung. Oke, aku mau buka yang ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dua ternyata. Apa kat ini? Kalau kemarin celana putih buat aku, kainnya buat bersama, celana hitam buat Dita, dan ini buat siapakah? Ini buat adik Vira. Tapi kegedean nih adik Vira. Mungkin atau kakak ini? Gak tahu, nanti biar dicoba. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau ini kuandel, ini tebel. Buat Mama Cini. Terima kasih sekali dan sangatlah bagus warnanya, natural. Warna niki coklat. Coklat apa niki? Coklat susu atau coklat muka atau, tapi aku suka, enggak, belum pernah punya rok kayak gini. Punya, tapi warnanya biru. Beda kain juga sih. Ini sekarang lagi ngetrennya kain ceruti ya, ini ceruti enak dipakai, nggak lungset tapi emang
apa namanya model kainnya ya, tapi di setrika bisa. Dan ini juga sama kain nih, enak adem. Terima kasih Pak Mariana Yosea, bisa buat lebaran, nanti tinggal cari atasannya. Oke, sip sip. Dan mau unboxing perobatan dari Mbak Mika, masya Allah lemah teles pokoknya Mbak Mika, Gusti Allah sing bales. Karena Mbak Mika itu dokter, nggak tahu dokter dokter khusus spesial, dokter umum mungkin ya, aku nggak tanya, pokoknya tak panggil Bu Dokter, jangan panggil Bu Dokter, panggil Mbak Mika saja katanya. Dan kita sering kontekan juga WA-an. Dulu itu sebelum ketemu di Jakarta itu Mbak Mika sudah pernah pesen kerupuk. Ternyata di Jakarta kok ketemu langsung ya sama Mbak Mika, sungguh senang sekali. Sebanyak ini, masya Allah. Mama ini jangan kecapean, tak kirimi perobatan. Nanti ditaruh di kotak obat. Pegel pusing, nah ini macamnya obatnya, pegel sama pusing, dua kali sehari langsung ada, apa namanya, langsung ada aturan pakainya. Pegel pusing, oke, kalau kayak gini kan enak ya saudara online ku, jadi kalau pegel pusing obatnya ini. Terus enzim perut sebelum makan, nah ini, nanti kalau nggak tahu tanya dokter Mika, dikasih tahu. Batuk kering, flu, demam, mah. Terus ini gak tahu, gak ada. Oh ini flu. Flu. Terus kayak gini tuh vitamin-vitamin. Nah. Dan ini juga kemarin tuh aku waktu di Jakarta juga dibawain sama dokter Mika. Nah, ini. Ini bukan permen ya. Ini obat Neurobion. Nah, karena kadang tuh aku kakiku gampang kram karena sama dokter Vika kalau apa-apa itu suruh konsultasi. Nah, ada vitamin, banyak. Nyeri perut. Nah, ini. Jadi semua macam ini. Nyeri apa iki? Aduh, tulisannya dokter kadang aneh. Obat mual muntah mah, semacam Promak. Peradangan, masya Allah banyak sekali. Diare, nah ini tuh dikirimi banyak macamnya itu apa, expirednya katanya masih lama banget, jadi buat stok kotak obat alergi. Kembung sebah. Terus demam pusing. Dan ini enggak tahu. Nanti kalau apa namanya? Kalau enggak tahu tanya ya. Batuk berdahak sama flu sama demam ini sama mungkin kayak yang tadi. Dan ini mau buka yang ini apa ya? Dikasih double tip ini kayak solasi. Nah, ini ada Hansa Plus juga. Ya, nanti kalau nggak tahu itu tanya dokter Mika. Voltaren, obat pereda nyeri ini kayak salep. Masya Allah, saya oke deh, sampai bingung. Talon pas. Tak review satu-satu. Dan minyak kayu putih, betadine, betason. Nah, sudah habis, masya Allah. Terima kasih sekali, gak ada tempat ya, saya tak carikan tempat seberapa banyak obat-obatannya. Oke, sebentar. Aku mau ke rumah Mbok E. Tadi Mbok E nyari aku, mau suruh ngetok kuku karena yang biasa potong kukunya itu aku.
Aku jarang buat video di tempat ini, boy, soalnya jerawat melanda, guys. Oke, kita ke boy. Boleh aku kan ngetahui kukunya, Mbok? Soalnya yang biasa motong kukuku, aku. Soalnya kukunya Mbok ini kuatos. Jadi potong kukunya itu aku sing mesti yang besar ini. Ini dulu hadiah dari Vee Fresh, kayak apa namanya, Fresh Care. Nah, Mbok ini kukunya panjang gini sih, Mbok. Aku dite ya. Oh, awan-awan ngene iki yo marone apa mbok ketok ono. Kukune ketok ono. Lha loro pasti tak katemu. Iku kate nang ngambu. Oh, mau kelan ya? Atau tolong. Aku ndengin tuku apa? Bayam tangan kunci. Tuku aku. Tuku apa namanya? Oh, mata lu itu loh di bawah. Ngomongnya larang. Gak pengen. Aku nanti tuku buri gue, saya buah minyak sitok. Ah, cilik ndengin sih, mbak tangannya, mbak. Gue kasih ketok makasih ya. Tukunya ya. Oh, kerambinnya pirai kayak tadi aku urung kabel. Nganu. Milih. Kita jalur kartu sih toh aku, gue tanding Jakarta. Betul, nanu bilang kartu sih toh kartu sih ram, ini ngompol, kurang bohong, tapi ini nggak kawat nih. Ini rasa dibalik nih. Kakak, lah bukan dari Mira sih gaya bangga, bangga kono. Sing kak kenai sing gini ya, ngomong. Ini ada emang dibuat susu ya. Ih, apa paket boleh aku mbak? Paketan, siapa jenengnya? Sik, paket, sik mbak. Sedotan ini, enggak duwe ini untukku. Sik, mari kita mulai. Terus mari dipotong kuku, turu ya mbak. Gletak. Ini apa jenengnya? Miring. Kan ganjel sih. Atau enggak lu enggak perlu motor. Sirai kurang ganjel. Kak. Bu eh gue rotok yang isor lu ya pas. Rotok isorannya ya. Kak wes pas lagi. Dan enggak anu. Masalah rotok dana. Aku mau pulang soalnya mau goreng opak arepe review. Review pompo enggak poso. Opak gadung. Ayo njoba sedotan. Nah, ini sudah ada Maes juga di sini sing njogo Mae terus sama Mak ya. Anak-anak anak putune. Ya yes, ayo. Oke, pulang ambil sedotan ini. Reza minta sedotan. Oke, sedotan apa, Le? Sedotan susu. Di rumah lagi. Tadi soalnya dipanggil Mak yang suruh potong rukun ibu. Terus aku mau. Siapa kak dia? Ada tamu. Tapi di depan rumah Dila. Nah ini aku sudah siapkan kotak obat Mama Ci. Ada Mama Cinya selalu. Dan tak taruh sini ya. Muat apa enggak? Enggak. Nggih. Ada orang promosi. Kerupuk gadung tapi kelihatannya beda rasa. Soalnya tak coba tadi karena aku tidak puasa, orangnya bawa tester. Nah, ini tak masukkan perobatan di sini coba. Sampai enggak muat ya. Ternyata tempatnya kurang besar. Belum ini. Berarti kurang besar. Dua tempat lah. Dua tempat. Lihat.
sampai penuh berarti kurang besar nyatanya ini. Nah dikasih kayak gini lucu ini, nanti lek anu lek diminta sama anak-anak. Oke, terima kasih sekali Bu Dokter Mika. Punya stok per obatan. Nah, ini sama salon pas juga. Lihat. Banyak sekali. Sama ini ding. Ini nanti jadi dua kotak obat. Ini salep buat apa ya? Oh, bagian kulit. Berarti kemarin tuh Pak Takim kena jelantir ya, semacam hewan itu jadi tiba-tiba kayak kadas. Sini ada nanahnya, nanti kasih salep ini aja. Oke, dan ada rok ini tadi. Terima kasih semuanya saudara onlineku, ketemu orang baik semua. Dan sangatlah bermanfaat obat-obatan kayak gini. Teret, nah. Sama Ayah Takim sebelum berangkat ke sawah tadi dicarikan toples nih. Toples kerupuk. Biasanya buat kerupuk aku. Nah, bisa penuh ini. Perobatan sepenuh ini, dan tadi tak buat story juga siapa-siapa yang batuk atau pilek itu minta enggak apa-apa. Jadi kan seumpama saudara di sekitar sini sama temen pengen nyoba apa punya keluhan batuk apa flu apa-apa, bisa coba satu resep, nanti kalau cocok kan dia bisa beli beli. Jadi bukan semuanya tak kasihkan, jadi biar coba. Apa tadi ada yang WA aku juga, Ci aku batuk ada obat batuk enggak? Ada, monggo biar coba satu resep, kalau nanti berkurang biar beli sendiri. Jadi kayak enggak kayak promosi sih, kayak minum obat dari Mama Ci cocok apa enggak begitu ya saudara onlineku. Terkadang kan kalau beli di apotek itu harus se apa namanya? Se kayak gini maksudnya. Langsung beli satu kayak gini lah. Jadi kalau enggak cocok kan buang sia-sia. Dan ini juga expired-nya itu juga lama sekali. Kayak ini batuk kering. Tadi juga ada batuk berdahak, ada tadi. Nah, klipnya lupa tak. Nah, ini macamnya. Ini ada dua macam. Yang dosis 20 mg sama 25. 25 sama 50. 25 sama 50. Jadi ini enggak tak lepas dari ininya, dari plastik ininya, biar tahu obat apa ya. Nanti kalau enggak tahu kan bisa tanya Dokter Mika. Nah, ini juga ada flu sendiri, ada. Terus flu ini sama batuk kering. Nah, sing kayak gini. Rata-rata semua 20 emplek ya. 22. Ini serotong ngeblank ini. Nah, enzim perut. Oke, tadi ada batuk apa berdahak. Nah, ini ada batuk berdahak, ada. Jadi dikasih tulisan batuk berdahak sama batuk kering sama Dokter Mika. Oh, ini tadi Pak Takim cari pegel-pegel. Oke, sudah ada di sini semua, cuma cross check aja. Ini tuh masih expirednya 2026, ada yang lebih. Dan jadi masih panjang expirednya. Jadi gak tak minum sendiri. Orang sakit tuh gak suka, cuma persediaan di rumah. Jadi kalau Pak E, Ma E, atau Mbok E, atau saudara sekitar gak enak badan atau apa, keluarnya bisa ke Mama Ci. Mas Budi juga, Mbak Binti, lek pengen. Tapi gak semua tak kasih, dicoba satu resep dulu, gimana ada apa namanya perubahan atau enggak gitu ya saudara onlineku.
banyak ini, nanti tak tata saja, cuma tak taruh toples ini, nanti ditata yang rapi. Oke, sampai sini dulu aja videoku. Oke, terima kasih Dokter Mika. Ini jadi kotak obatku, toplesnya kerupuk seadanya, soalnya kayak tempat-tempat kayak gini kurang besar ternyata. Oke, dan dadah, terima kasih Dokter Mika. Gak mau dipanggil Dokter Mika. Terima kasih Mbak Mika, sayangku, cintaku. Oke, sampai sini dulu video gue hari ini. Dan terima kasih sekali semua saudara onlineku. Selalu setia sama konten-kontennya Mama Ji. Dan selalu baik sama Mama Ji sampai segini banyaknya. Kirim-kirim perobatan, pakaian, dan makanan, dan lain sebagainya. Tidak bisa disebutkan satu persatu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari keluarga Mama Ji di Blitar. Dan dadah, terima kasih semuanya. Beginilah cara proses pembakaran arang. Jadi aku mulai SD kelas 5-6 itu sudah ikut almarhum bapakku ya jualan. Jadi ada turunan jual sate, belajar mulai SD, SMP sampai SMK itu bantu bapak. Setiap hari di warung, berangkat jam 4, setengah 5. Kalau bapak pulangnya jam 1, setengah 2, jam 12, gak mesti pulangnya itu selalu malam-malam. Masih ingat aku. Oke. Antri-antri. Itu dibakar Ayah Takim. Nah, sama Mbak siapa? Mbak Fitri. Wets. Mulu YouTube. San, saat ini Mama Ji piye, San? Enak apa rasan? Enak. Enak. Oh, iki mang beli ge buka puasa? Nggih. Nggih, oke. Oke, dibungkus dulu. Yang beli bergantian ya. Alhamdulillah ini bakar sate ayam ya. Nah, ini sate ayam dan mau diambil juga sama sate tahu. Oke. Nah, ini ada temanku ini Sukma ya namanya. Kita berbagi obat, bukan berbagi obat ya guys. Okay. Berbagi obat karena ini ada apa? Mah apa? Si mau cikgu imang apa? Obat batuk. Terus pegel-pegel. Mual muntah. Nyeri perut karena dia sering tipes. Iya toh? Iya. Ah, ini mang apa ya gimana? Nyeri bengkak ya apa? Enggak, sampean kan juga enggak. Ya sekalian beli sate, terus aku tadi story kan. Tenanan ki bahasa Indonesia ini sungguhan. Sungguhan tadi kasih. Iya, tapi aku kasihnya itu satu hari ya. Satu kali resep. Itu kan biasanya kalau sekali minum rutin satu kali tiga kali makan, tapi kalau puasa mungkin dua kali ya, makan. Jadi kalau ada perubahan dia bisa beli di apotek. Karena di apotek itu jualnya selalu banyak ya. Terlalu emplek apa? Satu emplek. Kalau bahasa di Blitar itu satu emplek. Jadi kalau enggak cocok kan yang lainnya otomatis terbuang sia-sia, enggak mungkin diminum lagi kalau enggak cocok. Jadi ada manfaatnya juga. Dokter Mika kasih banyak obat. Jadi kalau ada teman saudara yang mempunyai keluhan apa-apa bisa tanya Mama Ji. Kayak tadi ya, Pak. Tetangga aku sana terus konsultasi. Dokternya dari Jakarta perantaranya Mama Ji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Guys, enggak kurang sampean. Sudah cukup. Alhamdulillah. Yang lain ya. Gantian. Semoga cocok aja. Amin. Karena ini dari dokter Mika. Terima kasih, Dokter Mika. Sama-sama. Mama Ji tuh minta Egi sehat semua yo. Mbak Sukma mintanya itu semua sehat. Jadi kalau ada yang pengin daripada beli, Mama Ji stoknya obat dari Mbak Dokter Mika. Sebenarnya Egi enggak mau loh dipanggil dokter. Suruh manggil Mbak. Isin celok dokter. Oke, aku selalu kadang kok tadi aku chatting bilangnya dok lo kok dok lali yo. Oh iya Mbak Mika.
orangnya juga cantik. Welcome waktu ketemu di Jakarta. Sampai sekarang sambung alhamdulillah. Oke, enggak kurang sampean tak kasih plastik. Iya, tak kasih plastik. Jadi ini rumahnya itu daerah Cangkring ya, daerah Cangkring sebelah sana. Beli sate biar main ke sini. Bonusnya obat gratis. Obat gratis. Gratis wis, semoga cocok. Amin. Makasih, Mama. Sama-sama. Oke, aku mau bungkus dan alhamdulillah mau habis satenya ini. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih, pulang dulu. Oke, hati-hati di jalan. Nah, ini aku mau bungkus karena sudah habis alhamdulillah sebelum maghrib. Sate tahuku habis kalau ayam masih 2 porsi. Oke, semangat. Ini ada Mas Rizky, beli apa Mas Rizky? Sate tahu. Sate tahu beli berapa sampean? Semua? Ya. Panas-panas tak bakarne ya. Panas-panas anget-anget ya. Sampean mang dari mana? Tumbas sandal. Wah, belum lebaran wis tumbas sandal lho. Berapa mang beli sandale? Satu. Wah, puasane puasa apa sampean? Wah, sama kayak Mbak Fira ya. Pokoknya belajar puasa nanti lama-lama bisa puasa maghrib ya Mas Rizky. Oke, tak bakarnya sate sik ya. Oke, siap. Ditinggal ngeter nimping enek dayo hatoi. Mesti. Itu malah nganu. Bule ke Mbak Kidul. Iya. Malah komen. Bule Mbak Kidul ndi sapa? Buka. Komen piye aku mlebu videone Mamaci. Kok suwira mlebu lara rene ya ora mlebu no. Nah, iki wis gawak nih semongko. Latu-latu. Suwi. Lah iki kok kaya apukat modele. Kuning paling. Nah. Ngerti ya sing seger-seger iki kok jale sate iki kok. Oke. Wis ngopi apa urung wis? Nah, ya kan gak ini loro, wis kadung sitok, gak mending ngono. Aku ditemu, aku rasa dicangcang ya. Oke, masuk dulu.